Pak Kapolres, simulasi yang luar biasa. Itu kira-kira gambaran yang akan kita hadapi menuju ke penyelenggaraan pemilihan di tanggal 14 nanti. Kita berharap semuanya kondusif, Pak. Apa-apa yang sudah disimulasikan tadi mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Tapi kalaupun terjadi, siap. Ada TNI, ada Polri, ada teman-teman Polda yang lain, terutama tokoh masyarakat. Tapi kami percaya, Pak, 25 itu jalannya kondusif sekali. Jadi kami berharap sinergitas ini tetap kita bangun. Supaya apa? Supaya penyelenggaraan Pilpres Pilek nanti tahun 2024 atau 14 Februari dapat terlaksana dengan baik. Kami pada dasarnya sesuai dengan tingkat eskalasi siap digerakkan dan siap mendukung segala macam eskalasi yang nanti akan mungkin muncul, sehingga dengan kekuatan yang ada kami akan terus bersinergi dengan polisi untuk bisa mengamankan kota Banyumas kita yang sangat kita cintai ini. Dengan adegan tadi, ini adalah perkiraan. Ya, apabila terjadi, kesiapan pemerintah, kemudian TNI, Polri sangat siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Apa yang disimulasikan ini tadi, ya mudah-mudahan tidak terjadi di Kabupaten Banyumas. Untuk itu juga kami mengimbau juga, jadi bagi siapa saja yang punya keinginan untuk membuat situasi kacau atau situasi tidak aman, tentunya kami, pemerintah, TNI, Polri, sangat-sangat siap untuk menghadapinya. Jadi sekali lagi, mari sama-sama kita jaga situasi Kamtibmas yang ada di Kabupaten Banyumas ini supaya aman dan tertib, damai, dan tentunya situasi bisa kita kendalikan secara bersama-sama.